Kayaknya ini deh tempatnya. Coba masuk ah. Assalamualaikum. Mas, maaf, Mas. Mas, maaf, maaf, maaf. Maaf. Tadi tidur di bawah. Kenapa, Mas? Nah, ini rumah siapa? Rumah Mas ya. Ya udah, terserah saya. Oh, iya, maaf, maaf, maaf. Maaf. Tolong. Oh, katanya di sini nyari bimbel private. Iya. Yeah. Oh, heeh, benar. Iya. Oh, iya, iya. Heeh. Iya. Silakan. Pulang. Silakan pulang. Oh, iya. Maaf. Harusnya duduk. Oh, oh iya, iya. Ya, monggo. Oke, makasih. Ya, silakan, Mas. Pulang. Oh, iya. Oh, enggak, kan ini namanya Masnya. Oke, oh, ya. Oke, perkenalkan nama saya Pak Ludo. Benar Pak, benar. Saya mau tanya dulu Pak. Kan masnya belum mulai. Oh iya iya iya. Oke, saya ini Pak Ludo ya. Saya sudah kuliah sampai S Tongtong di UGM ya, Universitas Gambar Manuk. Jurusan Kuli Bangunan di Oxford. Pak, saya boleh tanya enggak Pak? Sebenarnya belum selesai pengenalannya, tapi ya udah deh, mau tanya apa? Pak, Bapak gak jadi perkenalan. Kan tadi itu. Oke, ya besok pelajarannya apa? Sebentar toh Pak, saya tuh mau tanya dulu, kok. Oke, tanya Pak. Oke, beneran ya, ini udah buka buku nih. Iya Pak, siap. Kan saya di rumah ada lidah mertua sama lidah buaya. Lidah mertua, itu tumbuhan. Iya, tumbuhan. Nah, terus yang saya tanyakan ini bisa enggak lidah buaya itu sariawan? Lidah buaya itu tumbuhan ya, jadi enggak bisa sariawan, saya tahu. Loh, kalau lidah buaya enggak bisa sariawan, gimana kalau buaya asli? Hewan buaya itu loh, Pak. Buaya asli kemungkinan bisa kan punya lidah beneran gitu. Loh, Bapak bercanda? Enggak bercanda, kan saya sini cari duit, enggak bercanda. Loh, kenapa Bapak bilang buaya bisa sariawan? Padahal, ya. Bapak apa pernah lihat buaya ya beli adem sari, apa enggak larutan penyegar gitu? Oh oke, okay. Ini langsung kita absen aja ya. Iya. Katanya lesnya privat tapi bareng-bareng. Privat tapi bareng-bareng? Iya, kamu katanya gitu di SMS. Oh iya, ya bener. Jack. Saya. Oke, nama bagus ya Jack. Iya. Terus Kipli Koreng. Mas Kipli nggak berangkat Pak? Bentar. Kok panggilnya Mas kan seangkatan kan? Enggak Pak, Mas Kipli itu enggak naik 12 kali. 12 kali? Iya. Oh. Wah, terus dia enggak berangkat kenapa? Itu dia sakit, Pak. Sakit apa? Ginjalnya kena panu stadium akhir, Pak. Ginjalnya kena panu? Iya. Enggak sadar enggak ketemu. Gitu. Oke, selanjutnya ya. Abdul Cakar. Siapa? Mas Abdul. Mas Abdul juga. Bentar, kok Mas lagi? Soalnya dia juga sama Pak, enggak naik kelas 11 kali malah. Oh, enggak naik 11 kali. Iya. Oh, hampir sama ya kayak yang tadi ya. Iya kan 11-12, Bapak. Oh, iya. Dia enggak dapat kenapa?
Soalnya dia ngechat. Ngechat, ngechat tembok. Iya, bantu bapaknya ngechat, tapi bukan ngechat tembok, Pak. Mah, ijo muda sama ijo tua beda berapa tahun? Ngecat es batu. Ngecat es batu? Iya. Elsa modok. Bentar, bentar. Oh, di Elsa juga gak berangkat hari ini, Pak. Tadi mas, sekarang dek emang. Kenapa aku bisa dek? Soalnya, saya gak naik kelas juga. Oh, sama ya. Seperti yang laki-laki. Gak naik kelas juga? Iya. Oke, gak naik berapa kali? Saya 8 kali aja, Bapak. 8 kali aja. Iya. Tuh Elsa enggak berangkatnya kenapa? Di Elsa lagi ngerawat lidah buayanya yang sariawan. Kamu dibohongin cuma. Kamu dibohongin. Lidah buaya enggak bisa sariawan. Oke? Enggak bisa sariawan. Pantesan kamu dibohongin, otak kamu tuh cuma setengah. Kamu kalau ngomong ya bener ya, sesuai fakta, otak saya tuh gak setengah, seperempat.